Selamat siang teman sahabat Felix Fabian 78. Di tanggal 25 Juni 2022 saya berada di kantor perwakilan Rosalia Indah ya. Tepatnya jam 1 lewat. Saya akan meliput keberangkatan dari bus Rosalia Indah yang tujuan Palembang Bogor ya teman-teman. Yang baru 1 minggu ya teman-teman ya, rute baru Palembang Bogor. Ya. Ya, penumpang lagi foto dengan bus barunya Rosalia Indah. Informasi dari kantor perwakilan ya, Bang Pender, untuk keberangkatan Blitar Jember Surabaya udah berangkat tadi ya di jam 10, 11, 12 sampai jam 1 ya. 4 bus ditambah satu bus yang Palembang Bogor. Di hari weekend ini terpantau ramai penumpang yang mau ke Bogor. Penuh ini kursinya, terisi penuh ya. Ini salah satu favorit dari Busmania yang sudah mencoba trip Palembang Bogor. Ada beberapa YouTuber ya yang mencoba sensasi dari Rosalia Indah. Nah, kapan-kapan kita yang mencoba untuk trip. Tunggu momen waktu libur ya teman-teman ya. Masih kerja. Itu Mas Pender ya, lagi istirahat. Oh, yang ganteng ya teman-teman ya. MHD162 28 seat bus 3 Voyager. Jadi bagi yang mau coba untuk bus barunya yang Palembang Bogor, silakan merapat ke kantor perwakilan di Palembang ya teman-teman ya, dengan bus baru ya. Oke, ini pada check-in. Jadi ini ya, di ruang tunggu dari loketnya Rosalia Indah yang Palembang Bogor. Ini yang HDD467 lagi perbaikan ya. Nah, seperti biasa Mamang Bakso ya. 28 seat. Mantap ini teman-teman. Untuk tiketnya teman-teman ya, Palembang Bogor Rp350.000 dengan bus yang masih baru ya teman-teman ya. Kalau keberangkatan setengah 2, tibanya nanti setengah 2 sampai jam 4 subuh ya teman-teman ya. Ini penumpang lagi check in. Oh ya, kita liput juga ya teman-teman ya, untuk Rosalia Express. Wah, mantap ini paket-paketnya. Oke, yang mau kirim-kirim paket monggo merapat ke kantor perwakilan Rosalia. Oke teman-teman, sorry, ada info lagi ya. Memang kan ada lain baru ya, jadi Palembang Bogor sama Palembang Cikarang ya teman-teman ya, yang kemarin kita udah liput ya. Ini ya, Palembang Bogor sama Palembang Cikarang. Nah, informasinya itu setengah 2 atau lewat-lewat dikit sampai jam 2 ya teman-teman ya. Itulah ya, saya review lagi ya. Jadi untuk Palembang Bogor, Palembang Tulung Bawang, Wai Halim, Merak, Tanggrang, Kampung Rambutan, Jati Jajar, Cibinong, Bogor. Nah, terus yang untuk Palembang Cikarangnya, Palembang Tulung Bawang, Wai Halim, Merak, Tanggrang, Poris, Kalideres, Grogol, Pulau Gebang, Bekasi, Cikarang. Semuanya sama ya, busnya yang eksekutif plus ya, bus 3. Review lagi, kalau yang mau pesen-pesen tiket boleh ya, 0815 85 36 4355. Ya, penumpang udah ngumpul ya di area kan bus, karena sebentar lagi bus akan diberangkatkan. Nah, itu ya teman-temannya yang rute Palembang Bogor ya, dari KM12 dimasuk ke loket
yang di ini ya, Soekarno Hatta ya, Palembang Bogor, sama ini tipenya yang Voyager bus 3. Untuk ininya MHD 164 ya. Ini yang Palembang Jakarta Bogor. Ada pengumuman ya. Ada keberangkatan dari Palembang dengan tujuan jalur Bitung Cikopal Boris kali terus dua belas informasi kita dengan ribu penumpang dari hari 162 arahnya di jalur 1 sudah jalur Megamedan. Ya, itu pengumuman ya. Jadi penumpang sudah dipersilakan untuk menaikin bus. Oke, teman-teman, ini yang dinaikin oleh Mas Arkan ya? Iya, kemarin. Ya, jadi Mas Arkan naik yang MHD 164. Launching kemarin tanggal 18. Iya, mantap. Makin banyak gitu, Om. Oh. Om, aku liput, Om ya. Kita dikasih izin ya, teman-teman ya. Oh, jadi Mas Arkan yang naik ini ya. Mantap. Kita review lagi ya. Ininya posisi di dalam. Jadi kalau kita posisinya ini lebar ya. Nah ya. Jaraknya ya. Oke, mantap ini teman-teman. Untuk USB di sini ya teman-teman, satu. Terus ada di tengah. Di sini ya. Bantal sama selimut ya. Penumpang dari KM12 tadi, Om, ini. Naik. Naik dari KM12. Oh iya. Mantap, Om ya. Kita liput dulu ya. Harum wangi seger ini teman-teman. Nah, ini selimutnya ya. Toilet seperti biasa di tengah. 28 sip. Nah, ini agak lebar ya teman-teman. Nah, ya. Bagasinya terbuka ya. Ada keranjang, cup holder. Oh, itu ya. Ada TV kecil di situ ya. Dalamnya Mas 26 ya teman-teman ya. Mantap ya. Bikinnya gede nah. Jadi yang MHD 164 ini yang dinaikin YouTuber Mas Arkan ya. Yang pulang kemarin naik Sinar Jaya Sleeper ya. Yang Palembang Bandung. Jadi perdana waktu launching tanggal 19 kemarin Mas Arkan ikut di MHD 164. Cakep penumpang ya, kan di berangkatkan ya teman-teman ya. Kakak Ade itu sudah setia. Oke. Ya, penumpang udah diperkenalkan untuk menaikin bus ya teman-teman ya. Nah, ya, yang ke Cikarang dan Bogor. Mas Pender ya, lagi ngatur-ngatur posisi ya. Bagasi sama kru ya. Dosen ya. Masuk dalam bus ya, mau ke Bogor. Keluarga ya, liburan. Jalan-jalan ke Bogor, kota hujan. Ramai ya. Penuh semua nih, yang Cikarang penuh, yang Bogor juga penuh. 162, 164. Mantap ya. Tadi saya mau mbak so ya. So. Dan rezeki ya buat dagang yang jualan. Ini. Om. Ramai apa baksonya? Mantap. Tapi iya. Nah, itu ada stiker ya, tempel ya di barang bawaan dan enggak tertukar. Penumpang udah di dalam bus ya. Yang tuh sekarang diberangkatkan ya teman-teman ya. Wah, mantap ya lampu fog lampnya ya. Ganteng habis Voyager. Jet bus 3.
Palembang Cikarang. Ya, berangkatkan. Tengah dua lewat ya. Ini Mas Pender ya, di kantor perwakilan Palembang, karyawan Rosalia Indah, sama Mas Arya ya, satu lagi ya. Kalau jam-jam kayak gini, jam-jam mobilnya ke Pulau Jawa ya teman-teman ya, Ramajati, Lorena, banyak pokoknya bus-bus ke Jawa berangkat, tiba Sinerjaya ramai berangkat, jam sampai jam 2 itu, jam setengah 3 itu masih ya bus-bus yang melintas ke Pulau Jawa. Nah, yang Bogor persiapan ya teman-teman ya, ini udah di dalam bus penumpangnya teman-teman ya, tinggal persiapan untuk berangkat karena barengan nanti. Oke teman-teman, cukup sekian dulu video dari saya. Jangan lupa like, comment, subscribe, share sebanyak-banyaknya, tekan lonceng biar terupdate video-video selanjutnya. Terima kasih. Oke, tanggung ya teman-teman, kita liput lagi ke keberangkatan yang Bogor ya, Palembang Bogor. Angkat ya. Angkat ke Bogor dengan penumpang penuh ya. Hati-hati di jalan, semoga selamat sampai di tujuan.